Sewaktu kami di Tarim, kami mendapatkan cerita dari Syed Muhammad bagaimana tentang hubungan antara ayahanda beliau, Guru Mulia, dengan Abu Hasan Baharun. Syed Muhammad bercerita, pernah di ziarah Nabi Allah Hud yang khas. Ketika ziarah Nabi Allah Hud itu, maka Habib Umar mempersilahkan Habib Hasan untuk ceramah. Selesai ceramah, maka Habib Umar yang ceramah seraya mengatakan kepada para hadirin, ini adalah Habib Hasan Baharun. Di sini mungkin tidak banyak yang tahu siapa beliau, tetapi di Indonesia beliau adalah Asadul Mimbar, adalah singanya podium. Ini sebagian daripada kesaksian Habib Umar tentang Abu Hasan Baharun. Dan juga dikatakan oleh Syed Muhammad, jika Habib Hasan datang, terkadang itu waktu istirahatnya Abu ya, ayah saya. Itu sama anaknya dibangunin, Abu, ini ada Habib Hasan datang. Itu Habib Umar bangun, seraya membetulkan bajunya dan menyambut kedatangan Habib Hasan, seraya mengatakan, ahlan wa sahlan Habib Hasan, harun.